Bangunan baru los pasar ikan basah, los pasar daging, dan los ayam telah selesai dibangun. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pengolahan Pasar telah membagikannya kepada para pedagang. Bagaimana tanggapan para pedagang tentang los pasar yang mereka tempati? Berikut komentar sejumlah pedagang yang berhasil kami rangkum. Nyaman bang, tapi solusinya nih amunnya kawa diberi anu kanongan warai panas nah mulai situ. Kemarin siangnya tuh kan panas banget ke sini tembus. Jadi harapannya tuh amun kawa tuh diberi kanongan istilahnya sehingga apa kan kanongan tanpa kalau sementara nih kalau nyano bisa. Nyaman bang pada semalam kan bersih wadahnya deh nyaman aja deh. Kalau masalah lokasinya ya mantap lokasinya. Cuma pembelinya aja lagi belum mantap. Masih belum ketemu lagi, banyak belum ketemu langganan-langganan, belum ketemu lagi. Masih ada kekurangannya. Ini masalah air belum ada mengalir lagi di sini. Terus yang di sini kami di pinggir sini nah, di pinggir. Jadi kalau hujan pasti kena di sini. Panasnya kena juga di sini. Kalau dari situ kan matahari kalau pagi. Ya, alhamdulillah bagus Bang ini sudah pasarnya. Tak baik pada nang rajin. Artinya saminnya cuman saluran aja Pak ya lagi nih yang dibinta nih nah yang di sini kalau tanggapan dari kita soalnya kan nah ada salurannya kalau di sini kan ada salurannya sudah nah banyunya nggih pasarannya pertama sempit nang kedua bocor hujan kehujanan kalau sampai menunggu sebulan ini kira-kira habis besah ini hari ini kehujanan Pak ya nah. Ini hari hujan nah. Kehujanan sudah. Jadi harapannya men kawa semingguannya harus ya, udah. Harus dipasang kanopi kayak apa? Kami nemun masalah daging kepanasan biru nah kayak itu nah kan biru kepanasan. Kalau kehujanan basah. Dipasang terpal ya Bang gantungnya apa terpal kan tinggi. Sudah kalau pasar iwaknya nyari Bang. Bagus. Bagus pada yang tadi dulu. Bagus pada yang tadi dulu. Bagusnya lokasinya bersih. Selain itu lawan peluang hitungannya bagus benar ini anunya bangunannya ini nah. Cukup memuaskan, Pak. Memuaskannya itu dalam segi apa? Pak? Segi pelayanannya, Pak. Ya. Tempatnya gimana? Memang cukup layak di sini, Pak. Bagus dan bagus. Kalau harganya kayak apa? Ya sesuai aja, Pak. Terjangkau ya. Kalau dibandingkan yang pasar iwak yang dahulu lawan wah ini kayak apa perbedaannya, Pak? Perbedaannya kah? Perbedaannya baik di sini baik pada di sana tempatnya di sini yang cocok sekali Pak.